Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, komen, dan share. Berita hiburan menarik hari ini datangnya dari Ukasa Shinros. Bila saya boleh jumpa awak kalau rindu, kata Ukasa Shinros. Kita teruskan berita menarik ini. Kurang seminggu selepas menyambut ulang tahun kelahiran ke-29, pelakon cantik Ukasa Shinros meluahkan kerinduan untuk kembali meniti hari-hari bahagia sebagaimana yang pernah dilalui bersama tunangnya, Kamal Adli, sebelum ini. Menerusi hantaran dalam Instagramnya, Ukasa memuat naik 9 keping gambar kenangan manisnya bersama Kamal, kebanyakannya sewaktu meluangkan masa bersama dan menjalani penggambaran drama lakonan mereka. Saya rindu hari-hari yang dulu, bila saya boleh jumpa awak kalau saya mula merindui awak. Sekarang saya rindu semuanya tentang awak, incik tunangku, tulis Ukasa berserta emoji berbentuk hati. Sebelum ini, Ukasa berkongsi hadiah berupa kek hari lahir yang diberi Kamal sempena ulang tahunnya pada 6 Julai lalu. Ukasa menerima kek 2 tingkat berwarna merah jambut berserta hiasan patung menyerupai dirinya dengan tulisan My Cik Tunang. Menjengah di ruangan komen, perkongsian pelakon drama perempuan tanpa dosa itu dihujani ucapan manis dan doa daripada rakan artis yang mengharapkan dia dan Kamal segera menamatkan zaman bujang. Malah peminatnya turut mendoakan pasangan sejoli itu segera mendirikan rumah tangga selepas pandemik berakhir. Tidak kurang juga ada yang mencadangkan mereka segera melangsungkan perkara yang wajib terlebih dahulu, yaitu pernikahan. Apapun, kita doakan yang terbaik buat pasangan Ukasa Shinros dan Kamal Adli. Sekian, terima kasih, jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.